Di sini yang dibahas adalah ilmu kalau seseorang tidak belajar dia berdosa. Nah, itu ilmu apa saja? Yang pertama adalah ilmu yang berkaitan dengan usulul aqidah. Apa usulul aqidah itu sendiri? Yang pertama seperti kita selalu dengar adalah arganul iman, rukun iman. Apa rukun iman itu? Beriman kepada Allah Kemudian beriman kepada malaikat-malaikat Allah Kemudian beriman dengan kitab-kitab yang Allah turunkan Beriman kepada para Rasul Kemudian beriman kepada hari kemudian Dan beriman kepada Allah dan Qadar Khairuhu wa syarruhu seperti yang ditanya oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasul saw dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kemudian ilmu apa lagi yang kalau seseorang tidak mempelajarinya dia berdosa adalah rukun, rukun Islam. Yang pertama adalah e, mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang kedua adalah mendirikan solat, bukan melaksanakan ya. mendirikan sholat iqamatus sholat apa bedanya mendirikan dan melaksanakan kalau mendirikan itu berarti ada fondasinya ada tiang-tiangnya dan seterusnya tapi kalau melaksanakan nggak ada fondasi ya. memang jadi bangunan tapi sebentar aja ada mobil lewat rubuh dia jadi beda mendirikan dan melaksanakan Wa aqimis salata li zikri dirikanlah salat untuk mengingat padaku. Kemudian yang ketiga adalah mengeluarkan zakat, keempat adalah e, ketiga mengeluarkan zakat dan keempat adalah e, al hajj melaksanakan ibadah haji dan puasa Ramadan. Dan puasa di bulan suci Ramadan. Itu yang kedua tadi. Jadi yang pertama adalah usulul aqidah, yang kedua adalah yang kedua adalah salat kewajiban melaksanakan kewajiban-kewajiban Islam yang ketiga adalah kabairud uh, nah, ini harus tahu harus punya ilmu jangan dia mengaku seorang muslim dia nggak tahu yang namanya makan daging apa makan babi terus halal ini enggak bisa dia tahu apa yang jadi dosa besar harus dia ketahui dosa-dosa berbesar yang semua umat harus tahulah yang mereka-mereka yang beriman kemudian yang keempat adalah ilmu yang kalau dia tidak pelajari dia berdosa adalah ilmu hal apa contohnya dia mau nikah dia harus tahu ilmu ya tahu bagaimana kewajiban dia sebagai seorang suami ya, ya pokoknya ilmu yang ya, pada dasarnya seperti pergi haji, wajib. Dia nggak tahu e, tentang rukun-rukun ini. Tapi ketika mau berangkat, nah dia harus belajar. Atau sekurang-kurangnya ada yang gandeng dia untuk melaksanakan tadi. Apa itu? Bagaimana dia? Ada yang mendampingi dia. Jadi jangan terus pergi haji nggak belajar dia nggak bisa baca nggak paham terus tidak mencari seseorang yang mendampingi dia itu eh, dosa jangan orang wukuf di arafah dia masih ajak tawaf tawaf di Ka'bah. wah enak ini kosong Ka'bah. orang wukuf di arafah semua kok sepi ya eh, enak ini terus telepon baru keluarga eh, enak ini bu anak-anak eh, kita lagi tawaf ini orang wukuf nggak sahajinya. ya yeah puasa bulan suci Ramadan ketika sebelum pas sebelum melaksanakan ya ketika datang bulan suci Ramadan dia harus tahu bagaimana yang kaitan dengan hukum berpuasa dibolehkan ini tidak dibolehkan ini. Jadi yang keempat itu di samping yang tadi adalah ada masalah-masalah kontemporer. Ya dia sebagai pengusaha minjem uang di bank harus tahu dia Oh ini pakai dengan interest, ini pakai bunga, ini pakai ini ya. Dia harus belajar supaya tidak ada sesuatu dari yang haram masuk ke dirinya. Oh saya nggak ngerti, saya nggak baca. Ya tanya sama orang mengerti harus dia tahu ilmunya. Nah kemudian yang terakhir adalah yang sifatnya fardu kifayah. Ya, kalau nggak ada yang belajar semua ada, kena dosa. Ya. Salah satu harus ada yang menguasai <tuh> supaya lain-lain selamat dari dosa itu. Jadi jelas ya, yang pertama rukun iman, yang kedua kewajiban-kewajiban agama yang berkaitan dengan kewajiban sholat, dia harus tahu puasa, zakat, laksanakan ibadah haji dan puasa di syahadatain yang pertama. Kemudian dosa-dosa besar ini harus dia tahu semua ini dan ilmu yang harus dia pelajari ketika dia ingin melaksanakan atau dia menghadapi masalah tersebut mau nikah, kemudian dalam pernikahan tadi ada yang masalah terjadi perceraian dia harus tahu talak satu, talak dua, talak tiga. Jadi apa saja yang yang dia dia hadapi dan dia eh, harus tahu ini boleh atau tidak boleh.